Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh warga Kota Madiun bahwa di Hari Pendidikan Nasional ini ada pagelaran, yaitu pertunjukan maupun pameran yang berada di Pahlawan Street Center. Monggo bagi warga Madiun dan sekitarnya bisa hadir, bisa menikmati pameran pendidikan itu yang diadakan dari TK SD SMP dalam rangka Hardiknas 2023. Apa yuk ada, yuk kita lihat. Ini ada dari Himpaudi Kota Madiun. Himpaudi ini menampilkan berbagai macam hasil kreativitas yang ada di dalamnya. Dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ini juga menampilkan berbagai macam produk yang bisa dipamerkan. Monggo bisa dinikmati di sini. Dan juga dari MKK SMP Negeri Kota Madiun ini juga menampilkan berbagai macam produk hasil karya siswa, produk olahan pangan, minuman ya. Iya, ini Pak Yit, Ketua MKK Negeri, ini sebagai koordinator pameran untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 ini. Nah, di sini juga ada KTKS Kota Madiun juga menampilkan berbagai macam produk hasil karya siswa. Nah, monggo bagi masyarakat Madiun bisa kunjung di tanggal 2 dan 3 ini di pameran stand. Dan kita masuk di stannya Sekolah SMP Swasta Kota Madiun. Di sini juga memamerkan berbagai macam produk kegiatan dan juga prestasi yang diraih, dan juga ini hasil karya inovasi siswa dan juga prestasi-prestasi siswa dari MKKS SMP Swasta Kota Madiun. SMP Swasta Kota Madiun hari ini luar biasa ikut partisipasi juga.